pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden tentang pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 5 Polri tahun 2021 tentang pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, memberhentikan dengan hormat Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Ajis MSI NRP 63010868 sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI NRP 63010335 sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan pejabat, sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan Presiden ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, berkenaan dengan pelantikan pada jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, apakah saudara beragama Kristen? Kristen. Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Kristen? Bersedia. Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Saya menyatakan berjanji dengan sungguh-sungguh. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjunjung tinggi tribrata kiranya Tuhan menolong saya.
Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada para saksi dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara, pengangkatan sumpah jabatan. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada para saksi serta Kapolri, dimohon kembali ke tempat semula.